Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Oke, ini mungkin video pertama saya atau video tutorial saya di untuk menguploadkan video. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe ya, dengan gratis ya. Kalau yang nggak mau subscribe ya nggak apa-apa. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana caranya menyimpan video YouTube ke galeri. Oke, kita langsung aja ke tutorial cara apa itunya. Oke, yang pertama itu kalian buka aplikasi YouTube. Terserah kalian mau pakai YouTube gua atau YouTube biasa ya. Oke, di sini kalian cari video yang mau kita download. Seperti contoh saya mau download video DJ ya. Oke, jika sudah seperti ini kita klik yang tanda tiga yang ini, terus kita klik bagikan, terus kita salin ke papan klip. Ini jika sudah seperti ini kita keluar dari aplikasi YouTube. Oke, langkah selanjutnya itu buka aplikasi Google. Di sini saya menyarankan memakai Google Chrome ya. Dan jika sudah seperti ini kita klik di pencaharian, kita ketikkan sape from. Oke, kita cari. Oke, kita sini ada banyak sekali ya, kita klik yang paling atas ini. Oke, jika sudah seperti ini kita klik di sini dan kita masukkan link YouTube tadi di sini, kita klik aja dan kita pencet tempel. Oke, secara otomatis dia akan memprosesnya ya, memproses video yang akan kita download. Kita tunggu aja. Ini tergantung sinyal kalian cepat atau lambat ya. Maaf kalau di sini saya agak lambat karena di sini jaringannya sedikit lambat ya, sudah hujan tadi. Kita klik lagi, kalau ada bagian seperti itu kita klik lagi ya. Oke, mungkin di sini saya skip dulu ya karena di sini jaringannya lagi error. Oke teman-teman, jadi udah muncul ininya. Oke, jika sudah seperti ini kita pencet yang pencet unduh. Kita tunggu aja. Kalau kalian diarahkan ke Lazada tinggal dikembalikan aja. Nah, ini dia sudah terbuka. Oke, sudah jika seperti ini kita klik yang tiga ini, ketiga ini, dan kita pencet download. Oke, dia secara otomatis akan mendownloadnya. Oke. Oke, mungkin itu ya tutorial saya. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa melakukannya. Oke, jika kalian suka video ini silakan like, comment, and share ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.